Eh bos, gak berasa bentar lagi udah pertengahan tahun ya? Boleh dong kita sisir lagi potensi bisnis online yang paling cuan di tahun ini. Ada surveinya nih, jadi biar bos-bos semua punya ide paling valid nih buat mulai bikin toko online. Ini nih yang emang gak ada matinya bos, fashion dan aksesoris. Dua bisnis ini tercatat sebagai yang paling laris di online shop 2023 ini bos. Mulai dari busana muslim, kantoran, casual, sepatu, tas, sampai kacamata dan soft lens buat segala usia, tercatat membludak pembelinya. Widih, layak dipertimbangkan nih bos. Terus, idola kaum hawa nih, urusan perskincare-an. Ladang cuannya subur banget. Mulai dari pelembab, toner, sabun muka, serum, sampai makeup dan parfum terus jadi hits. Penjualannya meroket bos. Di peringkat 3, ada gadget dan elektronik yang selalu diburu semua kalangan. Mulai dari HP, tablet, laptop, TV, sampai alat fotografi dan vlogging juga banyak banget yang nyari. Pada giat-giat bikin konten nih kayaknya. Terus, so pasti, bisnis F&B alias makanan dan minuman tetap berjaya sepanjang masa bos. Keywords yang paling banyak dipakai netizen buat browsing adalah snack kiloan, sembako, buah dan sayur, jajanan kekinian, dan makanan seribuan. Jadi, gimana nih bos? Mau nyicil buka toko online jualan apa nih? Bisa kita mulai pertengahan tahun ini bos. Gak ada kata terlambat loh buat buka usaha mandiri. Biar kita makin cuan bos.